Bayangkan tengok kat TV, cuma dia adalah skrin yang sangat besar. Hai, saya Zaf. Hai, saya Fitri. Hai, saya Isha. Hai, saya Lily. Hai, saya Abi. Alright, so hari ni Zaf nak pergi tengok filem Jurassic World, Fallen Kingdom, bersama rakan-rakan baru Zaf hari ni. Baru je jumpa tadi, terus beli tiket. And sebatas-batas nak dapatkan poster. So, nanti kan review filem Jurassic World, Fallen Kingdom dan juga review Hall Onyx by Samsung. Right? Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang hall yang terbaru oleh GSC, iaitu hall Samsung Onyx. Okay, Samsung Hall Onyx ni merupakan satu experience yang baru, okay, yang baru di dalam pawagam, di mana dia dah tak pakai pancaran, apa nama perkataan, aku tak tahu lah apa yang lama punya scroll tu, okay, wayang punya scroll tu, dia dah tak pakai benda tu. Dia memang fully digital. Kenapa perlu tengok apa Samsung apa Onyx Hall ni? Sebab kalau di digital, baik aku tunggu di Blu-ray ke apa ke. Yes, kualiti dia adalah 4K Blu-ray kualiti dia. Tapi you guys bayangkan 4K Blu-ray, you guys pasang kat PlayStation ataupun apa-apa device dan tengok ke TV, dia punya size tu hanya tu je. Contoh macam TV tu size dia 43 inci je. Kali ni bila you guys masuk hall tu, dia memang macam TV, tapi dia hall dia besar. So macam experience ni, you guys boleh nampak detail tu sangat clear. Adakah berbeza, okay? Adakah sangat beza bila you guys tengok hall ni atau dengan hall yang biasa? Yes, for me sangat berbeza. Sebab Zaf dah tengok untuk compare kan dua hall ni. Zaf dah tengok Jurassic World di hall yang biasa dan juga di hall Onyx. Obvious gila berbeza ni. First of all, dia tak nampak blur langsung. Clearer image. Tapi itu adalah salah satu challenges untuk filmmaker lah. Sebab bila dia dah keluarkan LED punya screen ni, kita boleh nampak tau CGI dia fake. Memang obvious gila. Itu yang sebab Zaf ada mention pada apa review Jurassic World. Ada satu part tu nampak sangat CGI dia fake. Yes. Sebab disebabkan Hall Onyx tu, Zaf nak boleh nampak dia punya detail tu agak ush. Kenapa nampak macam fake kan? So, detail screen dia sangat cantik. You guys bayangkan, tengok 4K Blu-ray, okay, high definition, okay, 4K, 4000 kali 2000 something tu. Bayangkan tengok kat TV, cuma dia adalah screen yang sangat besar. Yes, that is the experience. And dia ada tambahan lagi, dia ada pakai speaker yang generated by Harman Kardon, sebuah syarikat audio lah yang dibeli oleh Samsung ke apa, aku tak ingat. Tapi ni memang pakai speaker yang sangat mantap gila. Aku serius, memang worth it lah pergi Hall Onyx tu. Hall Onyx ni ada satu je dekat Mid Valley. Dia baru buka satu je. So kalau you guys nak tengok blockbuster, nak merasa sendiri apa beza ni tengok hall biasa dengan Hall Onyx ni, pergi tengok dekat Mid Valley. Lagi satu, satu kelebihan ni adalah bila you guys nampak clear image tu, you guys dah tak perlu ada nampak silau tau. Benda yang ni Zaf perasan masa Zaf tengok dekat Palmall, dekat Hall 1. Zaf memang selalu masuk Hall 1. Memang Zaf sentiasa nak duduk kat Hall 1 sebab hall dia besar dan screen dia besar. Zaf selalu perasan dia ada silau tau. Even lampu dah tutup, dia pancarkan filem, you guys boleh nampak ada lining macam silau di kedua-dua bucu filem, kedua-dua bucu screen tu. So silau tu agak nampak. Zaf ingat kan benda tu floor day one. Tapi every movie memang sama, memang ada line tu. Sama-sama macam, alah kenapa ada line ni kan? Aku nak tengok clearer image. Bila Zaf tengok Hall Onyx ni memang tak ada langsung silau apa semua, tak ada. Memang clear, cantik. And betul apa yang dia mention kat dalam promo Hall Onyx ni, dia punya colour dia memang sangat vibrant. Macam you guys tengok TV-TV mahal yang ada dekat apa showcase Samsung ke mana-mana kedai elektrik kan. Memang cantik gila gambar dia. Vibrant, memang nampak clearer image. Lagi satu adalah subtitle dia. Oh, dia nampak jelas tulisan tu cantik lah bila dia dah letak dekat digital punya format kan. So macam, oh, dia dah tak ada bergegar ke, dia tak ada apa
kasar-kasar apa ke, dan cantik lah. Memang aku boleh katakan memang puas hati lah bila tengok apa Samsung Hall Onyx ni kan. So nak dijadikan cerita, hari tu Zam nak tengok benda ni seorang je. Lepas tu datang kat apa GSC Mid Valley, ada poster. Poster kalau nak dapatkan poster kena ada at least 2 tiket beli, tak kisah hall mana. So Zam macam beli lah 2. Walau aku seorang ni nak tengok kan. Lepas tu bila nak pergi claim tiket tu, tengok-tengok ada budak-budak sekolah. So Zam macam tak tanya dia orang nak pergi tengok filem apa, Jurassic World. Ajak dia orang sekali. Sebab perbezaan harga untuk hall Onyx dengan hall biasa adalah RM1 lebih je. Hall biasa dalam RM12, hall apa Onyx RM14 untuk student price lah. Beza dia sangat sikit. So baik pergi tengok hall Onyx kan. Dah lah, baru clearer image, sound perfect. Oh, lagi satu dekat hall Onyx ni, seat dia, oh lah mak, selesa gila tu. Bayar RM14 macam tu, dapat kau macam selesa gila. Aku disebabkan filem ni 2 kali aku dah tengok. Pada pertengahan filem tu aku, budak yang duduk sebelah aku, dia kata aku tertidur. Memang aku tertidur pun. So tertidur sekejap lah. Sebab kau dah tengok, kau dah tahu cerita tu macam ni. Aku just nak experience hall tu je. Lepas tu memang best. Thank you very much kepada budak-budak. Aku tak ingat nama-nama diorang. Nanti Zaf akan tunjuk kat dalam vlog ni. And apa lagi? Apa lagi tentang Hall Onyx ni? Rasanya tak ada masalah. Harga dia murah. So Zaf tak tahu harga normal price dia berapa. Tapi rasanya tak ada beza, tak banyak beza dengan hall-hall biasa. And adakah screen dia besar? Macam biasa dekat hall memang fully dia utilize screen tu. And apa lagi? Rasanya tu je kot. Okay lah, memang best lah. Memang aku sangat respect Samsung. Memang best gila hall ni. Aku dah berapa banyak kali puji ni, cukup-cukup tu kan. So okay, itu saja untuk hari ni. And is it worth it? Bagi Zaf, Zaf bagi 5/5 star untuk hall Samsung Onyx. Right, so itu saja untuk hari ni. Kalau you guys dah pernah terasa, hall Onyx ni merupakan baru saja dibuka hari Khamis itu. Dia baru first time keluar di jual tiket. Zaf pergi juga first day and memang best experience dia. So kalau you guys dah pernah merasai hall Onyx, apa pandangan you guys? Boleh tinggalkan komen kat bawah. And juga, dan juga jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Semoga kita ketemu lagi pada Zaf vlog yang akan datang. Thank you.